Hei Bambang, ngapain coret-coret jalanan? Si Bambang ngapain guys? Ada yang tahu nggak? Dia bikin kayak lukisan gitu di jalanan. Dia mau menjebak siapa sih? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira dia mau bikin apa? Wah, dia jebak si Bambang nih, nggak ada kerjaan guys. Masa jalanan dicoret-coret gitu? Emang dia mau lukis apa sih? Ayo kita lihat ya. Ada yang tahu nggak sih dia lukis apa sih? Dia mau bikin jebakan lagi, kayak jebakan untuk bebek atau jebakan untuk motor atau apa sih? Ini kayak apa sih? Aku nggak ngerti deh. Tuh dia bikin kayak, ada yang ngerti nggak sih? Aku nggak paham deh. Awas Pak, bawernya lewat sana. Nanti jatuh. Oh, ternyata itu cuma gambar guys, bukan lubang benar. Nih hebat banget guys, yang biasa kalian lihat tuh pintu mobil itu kecil, nih tuh terbuka semuanya gitu guys. Hebat banget nih si Bambang yang Muna itu, semua terbuka gitu guys. Orang ini katanya mau bikin eksperimen kulit jeruk, mau bikin kuku palsu gitu guys. Kalau menurut aku emang bisa, gak bakalan bisa lah. Kulit jeruk itu kan pasti layu nantinya. Wah, ternyata bagus guys. Gak tahu harus ngomong apa lagi nih guys. Wortel, sayur wortel itu dijadiin kuku palsu gitu. Emang bisa guys. Ayo kita lihat sampai akhir ya, apakah bisa. Wortel, wah bagus banget. Ada yang nyangka gak sih kalau hasilnya nanti bisa kayak yang mana? Kulit bola basket terus digunting-gunting gitu guys, dijadiin kuku palsu. Bagus banget guys. Kalau hati-hati ya guys, kalau si cewek ini bertamu ke rumah kalian, tuh bisa-bisa saringan teh kalian dijadiin kuku palsu gitu guys. Ada-ada aja ya idenya. Tuh kuku saya aja kalah. Buat ciwi-ciwi nih, wajib banget kalian lihat perpaduan warna tuh. Bagus banget tuh, kuku saya aja kalah jauh guys. Tuh cantik banget ya, kalian suka nggak? Ayo guys, aku mau tantang kalian. Ini ada perlombaan slam warna orange dan merah. Kalian tim mana? Kalau aku tim merah deh. Kalian orange tuh. Aku merah, merah. Pasti merah nih yang menang. Aduh, ayo cepat merah, merah. Yang suaranya merah. Ayo mana, mana, mana. Merah, merah, merah. Pasti aku merah nih. Pasti merah. Aduh, cepat merah. Kalah sama orange. Aku lagi batuk guys. Aduh, pasti merah nih. Merah nih pasti. Aduh, masa merah kalah jauh sama orange. Kalian tim mana cepetan guys? Aduh, aku kalah deh. Sekarang slam biru melawan merah. Aku merah. Kalian di tim mana guys? Tim merah melawan biru. Aku pasti merah, merah, merah. Pasti merah menang nih. Yeay, sudah sama nih guys. Merah, merah, merah. Ayo kalian tim merah. Kalian tim biru ya. Aku merah. Kita lawan. Aku merah, aku merah. Yeay. Pasti merah menang nih, pasti merah. Wah, sama nih guys, sama nih guys. Ayo, ayo. Duh, merah dikit lagi guys. Merah, merah, merah. Kalian tim biru ya, pasti kalian kalah. Menang. Saking gabutnya Simba ini biar selai kacang juga mau dijadiin kuku palsu. Emang enggak takut, Mbak? Nanti banyak semut loh di kuku-kukunya itu. Wah, bagus banget, guys. Ada lagi nih guys, rumput, rumput kalian tak rumput kan, terus dipasang di kuku, emang bagus, mau dijadiin kuku palsu gitu. Ayo kita lihat aja sampai akhir apakah bagus, tapi menurut aku pasti gak bagus. Apalagi nih, ha? Kulit boneka emang bisa dijadiin kuku palsu, itu kan berbulu, masa bisa dijadiin kuku di ini, tuh, ha? Tuh kan jelek, ih. Krayon warna dijadiin kuku emang bisa. Aku yakin pasti nggak bisa nih, pasti gagal nih. Itu kan bisa patah-patah gitu guys ya kan. Ih bagus ternyata. Wah bisa nulis. Guys jangan di skip ya video ini. Aku mau membuat kue kejutan buat ibu aku yang ulang tahunnya bulan ini guys. Jadi buat kalian semua yang sayang sama ibu jangan di skip ya. Ayo nanti ikutin dan siapa tahu kalian bisa kasih kejutan kue juga buat ibu kalian. Ayo guys buktiin kalau betul-betul kalian sayang sama ibu dengan cara ketik 1 di kolom komentar. Si ibu ini senang banget dapat hadiah ulang tahun tapi lepas guys cuy. Guys, aku punya buah mangga raksasa. Buah mangga terbesar di dunia, guys. BTW, kalian
di kolom komentar ya. Kalau aku suka buah mangga, guys. Nih, buah mangganya tuh udah matang banget, guys. Tuh, adik aku udah gak sabaran. Wah, gede banget buah mangganya. Saatnya aku makan es krim, loh. Kok habis sendiri? Itu aku yang makan. Loh, kuenya juga habis. Gula juga habis. Sampai ini juga habis. Guys, kalian sayang gak sama ibu kalian? Kalau kalian sayang, kalian like ya video ibu ini. Kasihan ibu ini diusir sama suaminya dari kamar karena katanya masakannya ibu ini gak enak. Padahal dia udah seharian capek-capek. Untung ada lorong, jadi ibu ini bisa bikin kamar, guys. Tuh kan, jadi bagus kamarnya ibu. Ayo kasih nilai ya, guys. Kalian sayang ibu kan? Sayang ibu, cek. Jadi ceritanya si ibu ini tuh karena saking laparnya, dia nyari buah, guys, di kebun-kebun gitu. Terus dipotongin deh buahnya. Tapi buahnya tuh belum makan. Belum makan. Belum makan. Aduh, guys, aku jadi salah. Gak jadi sedih, guys. Satu butir beras berubah jadi belalang. Berubah jadi apa lagi, kok daun. Ini guys, buat kalian semua yang nonton dan like video aku, aku doain masuk surga ya, guys. Amin. Guys, aku mau tanya nih sama kalian. Kalian kelas berapa? Ayo, aku mau kasih pertanyaan nih. 3 kali 5 berapa, guys? Ayo jawab di kolom. Guys, ayo tebak. Ini jeruk asli apa palsu ya, guys? Kalau aku pasti jeruk asli dong. Siapa di sini yang suka makan apel? Ternyata itu apel palsu, guys. Ternyata di chat, guys. Aku nggak mau lagi. Ih, serem, guys. Guys, ayo bantu jawab dong. Ini namanya apa tuh? Aku suka banget, tapi selalu lupa namanya apa. Apa ya namanya? Tolong dibantu ya, tulis di kolom komentar. Buat kalian yang udah bantu aku doain kalian semua pintar di sekolah dan masuk surga ya, guys. Amin. Tuh, aku suka banget, tapi aku lupa namanya, guys. Ayo ukur jari menentukan sifat kalian apa. Wow, aku pendiam. Dek, minta piring. Aku mau makan mie sama si kakak di sebelah ini. Cepat piringnya, cepat piringnya. Loh, kok langsung? Guys, katanya ini video di samping tuh nggak bisa di like kalau HP kalian bukan